لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله الطاهرات وأمهات المؤمنات وصحابته الكرامات. أما بعد، yang kita sayangi Bapak Dr. Imadil Fajar, Bapak Muhammad Saleh, Bunda semua, Ayahanda, teman-teman semua, dan segenap keluarga besar rumah sakit Apuas, semua kita insyaallah diberkahi Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada pagi hari ini di pagi Jumat yang mulia ini menjadi hamba-Mu yang saleh dan soleha. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang punya masalah, segerakan cari solusinya. Mungkin di antara kami ada yang masih punya cicilan, utang piutang, segerakan bisa melunasinya. Mungkin di antara kami ada problem rumah tangga, uraikan masalah kami. Ya Allah, khususnya kepada hamba yang berbicara saat ini diminta keluarga besar rumah sakit, jangan engkau keluarkan kata-kata dari lidah ini kecuali ilmu yang benar. Ya Allah, luruskan niat kami hadir di sini untuk mendengar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kalam Allah, dan bantu kami ya Allah untuk bisa memahaminya. Kemudian bantu kami ya Allah untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan ini. Panjangkan umur kami dalam taat, matikan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang baik hati semua, dalam setiap hari ini dalam kehidupan kita ada sesuatu yang sangat vital, sangat penting bagi kita dalam beragama ini, yaitu ibadah sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim", di antaranya, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Di dalam ayat lain, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Selalu berdebatan, sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman, bantulah dirimu, bantulah hatimu, upayakanlah dalam kehidupan ini untuk bersabar dan sholat. Sabar itu bisa kita maknakan dengan bisa menahan diri. Bunda, kita ini jadi ada bermasalah ini karena kita tidak bisa menahan diri pas acara. Orang jadi bisa marah karena dia tidak bisa menahan emosional. Orang jadi ada perkelahian karena dua-duanya tidak bisa menahan dirinya. Orang jadi tabrakan juga di antara sebabnya tidak bisa menahan mau cepat. Orang jadi mohon maaf bertumpuk utangnya juga lantaran tidak bisa menahan diri, lantaran dia terdorong oleh rasa ingin dilihat orang, gaya hidupnya ingin serba wah sehingga tidak bisa menahan dirinya, lalu bertumpuklah utang piutang, pokoknya utang, nggak mau berapakah. Yang penting nanti urusan belakang, ya kan? Kadang-kadang kita tidak mikir nih,
pengeluaran misalnya 5 juta, pendapatan cuma 3 juta. Ditanyain kena 2 juta dari mana? Wah, itu Allah yang mengatur. Akhirnya kita apapun kerjaan apapun bisa kita lakukan kalau bisnya dalam keadaan terjepit. Ini lantaran tidak bisa menahan diri tadi. Jadi semua problem yang ada di dunia ini bermula dari tidak bisa menahan diri. Maka kita itu diajarkan sholat. Lalu di dalam sholat kita bisa menahan diri. Makanya sabar sholat. Jadi kalau kita ada masalah, mari kita koreksi sabar kita. Mengapa di hidup kita nih galau? Tahu lah bunda makna galau itu. Galau itu dari bahasa Arab. Ghalla. Ghalla itu artinya orang yang tertipu. Tertipu. Galau orang yang tertipu. Lalu hatinya gelisah. Gara-gara dia tertipu. Nah, gara-gara tidak bisa menahan diri tadi, lalu terjadilah problem-problem kehidupan kita. Ulun lihat kita ini wajah-wajah punya masalah. Kenapa? Karena ini lebih banyak masalah. Yang berbicara juga lebih banyak masalah. Memang penting sekali kita untuk mengurai masalah ini. Ada apa nih hari-hari kita ini ada masalah terus. Di sini anak, halo. Anak bagus, suami lagi. Suami bagus, anak lagi. Anak bagus, suami bagus, mertua lagi. Mertua bagus, orang tua lagi. Orang tua bagus, apa? Tetangga bagus. Tetangga bagus, tetangga di kantor masalah. Semuanya pasti apa? Semuanya ada bergantian problem. Masalah itu sebetulnya tidak salah. Yang salah itu menyikapi masalahnya. Ujian pasti datang. Tidak ada orang yang tidak dapat ujian. Hidup ini pasti ada ujian. Cuma bisakah kita menjawab ujiannya? Kalau kita bisa, maka kita akan nyaman hati. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, bantulah dirimu itu dalam masalah dengan sabar dan sholat. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa sabar diperlukan baru sholat? Artinya, kalau kita mau sholat, kita harus fokus dulu kesabaran kita supaya dalam sholat pun bisa menahan diri. Mohon maaf ya, ini banyak sekali ibu-ibu juga bapak-bapak saking tidak bisa menahan diri, dalam sholat pun tidak bisa menahan diri. Di dalam sholat, pas sholat sampai di dalam sholat tidak bisa menahan diri saking dia ini tidak sabaran. Ada orang itu kadang-kadang masih berdiri, hatinya tuh sudah mau rokok, padahal belum selesai nih, padahal masih Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin, pikiran sudah mau rokok. Apalagi kalau dia berjamaah, jamaahnya misalnya imamnya lambat, aduh lawasnya nih ya, panjang banget ayatnya nih. Nah, ini namanya tidak bisa menahan diri. Sampai-sampai orang yang tidak bisa menahan diri di dalam rukuk mestinya membaca subhanallah rabbil azim, dia membaca at-tahiyatul mubarakatuh subhanallah. Ada lagi saking orang ini tidak bisa menahan diri mau pengen cepat selesai, mestinya kan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, karena pengen cepat-cepat selesai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini gara-gara tidak bisa menahan diri. Mohon maaf, banyak kita inilah membaca rukuk firlija mengecepat rukuk firli warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan wa'ab ininya sudah mau sujud. Wa'ab ini wa'ab ini. Pas saja. Seperti itu kita. Hah? Aku aja bu. Seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf lah. Kita baca patihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langganan nih. Inna a'atayna kalkawthar. Fasuli rabbikun. Inna syaniyakul abdarna. Halo? Baru selesai lagi. Karena kita salat sendirian. Kalau salat di tempat orang kan jadi imam nggak bisa, nggak mungkin seperti itu terjadi. Tapi kalau sendirian hal ini bisa terjadi. Nah, kenapa seperti ini? Karena tidak ada sabar di dalam salat. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat orang yang ingin salat hendaklah diawali dengan sabarnya, menjiwakan di dalam menjiwai. Kalau dalam salatnya tidak sabar, bagaimana mungkin dia bisa sabar di luar salat?
Sampai-sampai bunda ada perempuan sholat keluarga, keluarga bulunya. Ternyata pas dia mau ruku lah, ruku. Bangkit dari ruku, tiba-tiba anaknya nih pak, turun. Apa nih? Bawahannya itu turun. Ah, airnya karena ada turun kan, kalau diambilnya nah. Enggak batal kalau sekali itu aja, kalau sampai 10 kali pokoknya. Kalau sekali aja kan batal. Kenapa? Itu diantaranya gara-gara dia kada sabar, artinya harus diperiksa dulu ini longgar ke apa nih. Kalau kebetulan kita di masjid. Ini pernah terjadi, Bunda? Iya. Oh, ini terjadi. Pernah lah yang terjadi itu? Kenapa? Orang ya lah, pian yang pernah. Injak. Nah, ini itu juga langgaran kalau bisa menahan diri. Ya. Kalau kita bisa menahan diri, maka tidak, insya Allah tidak akan terjadi. Bahkan mohon maaf, ada ibu-ibu di Jawa itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sadar beliau ini karena paling pernah. Astagfirullahaladzim, saking khayalannya di dalam salat. Innalillahi. Ini pentingnya bunda, kita bagaimana menyikapi dalam kehidupan ini dengan sholat. Jadi sabar sholat. Pokoknya kalau ada masalah bawa sholat. Pokoknya ada sempit itu sholat, minta sholat kepada Allah. Bun, bapak, doa yang terindah itu ada doa yang diapit dua sujud. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku. Dua ini sudah luar biasa. Ada kan di dalam Al-Quran apa? Fa'ilam apa? Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, apabila Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, maka kami termasuk orang yang celaka. Doa ini sudah luar biasa. Rabbighfirli warhamni, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi aku. Doa sampai di sini pun sudah luar biasa. Apalagi ditambah pula warhamni wajiburni, perbaiki aku ya Allah, perbaiki hidupku. Apalagi warfa'ni, angkat derajatku, muliakan aku ya Allah. Warzuqni, ya Allah beri aku rezeki ya Allah. Ini sudah tanggalnya mau dicilang. Rupanya ketawa ini mengalami juga. Waqfirli warhamni. Apalagi wajiburni wa warzuqni wahdini, beri aku ya Allah hidayah, tuntun aku ya Allah dalam menjalankan agama ini. Wa'afini, beri aku kesafiatan. Afiatan itu maksudnya adalah bukan hanya sehat, tapi sehat dan dibawa dalam taat. Kenapa tidak memakai wasahihni? Ya Allah, sehatkan aku. Tidak. Di situ doanya wa'afini, afiatkan aku. Kan ada kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiat. Kalau afwa itu cuma al-afwa, keampunan. Wal afiat adalah sehat dan bisa taat. Banyak orang sehat tapi tidak taat. Nah, ini juga tidak dapat nikmat. Yang nikmat sesungguhnya adalah dia sehat dan dia bisa membawa ke dalam taat. Nah, maka doa di dalam di antara dua sujud, wa'afini, ya Allah beri aku afiat. Apalagi terakhir, wa'fu anni. Apa artinya? Maafkan aku ya Allah, maafkan aku salatku tidak bagus, maafkan aku. Nah, ini jadi kita pelan-pelan gua yang baca itu. Rabbighfirli, sampai kita hayati, ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajiburni, perbaiki hidupku, warfa'ni, muliakan aku, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rezeki ya Allah. Ada hutang masih jangan kau matikan dalam keadaan berhutang. Sampai kita bayangkan bahwasanya kita perlu banget rezeki ini. Kemudian wa'afini, ya Allah beri aku afiat, wa'afu'an. Itu seperti itu, minta kepada Allah. Jangan sampai kita kata kadang-kadang Rabbighfirli warhamni, wa'afu'an, Allah Akbar. Nah, itu jawabnya. Hah? Maka bagaimana kita nih jawab Tuhan ini kayak apa? Itu ujian malaikat karena orang paham itu. Kalau pilih orang dia jibun nih. Ya? Mohon maaf, misalnya bapak ibu kepada pimpinan atau kepada orang tua aja, beri aku duit, beri aku duit, beri aku duit, saya terpilih sini. Tolong. Apalagi kita kepada Allah, masa kita berdoa seperti itu? Rabu pilih orang dia jibun, orang dia jibun. Kadang-kadang terbalik-balik, rabu pilih orang dia jibun. Jadi pelan-pelan dinikmati sholat itu bunda ayahanda. Jangan sampai sholat ini menjadi beban bagi diri kita. Tapi nikmati bagaimana kita menyantap makanan
nikmat kita. Jadi gua benar pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Kan? Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Raja segala alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Beri aku hidayah ya Allah. Dinikmati surat itu. Jadi merasa kita surat ini terasa nikmat suratnya. Gara-gara apa? Kita perlahan suratnya. Menahan diri dalam surat bisa menahan diri. Benar-benar aja pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diartikan, dilihat terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penyayang Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Banyak nikmat yang aku tidak bisa mensyukuri. Salatnya bisa nyaman, nikmat benar. Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinash shiratal mustaqim. Kada bisa nikmat salat itu. Ya menjadi beban salat. Wah, zuhur pulang ya. Wah, asar lagi. Hah? Kayak terasa berat jadinya salat ini. Terasa berat, jangan seperti itu. Kalau bisa salat ini jadi ringkas, maghrib isya aja umpamanya. Masyaallah, seperti Syiah. Syiah itu kan salatnya cuma 3 waktu. Maghrib isya dia gabung, zuhur asar dia gabung, subuh. Nah, ini kalau kita bisa menikmati sholat, maka insya Allah sholat kita diterima, doa pun diterima. Karena di dalam sholat itu bu, seluruh amalan ada. Kadang-kadang mohon maaf kita minta amalan kepada guru si fulan, minta amalan kepada guru si fulan. Padahal sholat ini luar biasa amalannya. Di situ ada sholawatnya, di situ ada istighfarnya, di situ ada tasbihnya, ya kan? Subhanallah ala tasbih. Ada Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, ala Al-Qur'annya. Ada istighfarnya, rabbighfirli, ya. Ada doa irhamnanya, warhamni. Seluruhnya lengkap dalam salat ini. Bunda, ayahanda, ya maka jangan sampai ibadah salat yang lebih utama ini kita kada nyaman kada menikmati. Harus dinikmati. Bagaimana cara menikmati salat? Di antaranya adalah pertama, sabar. Allah tadi kan menjelaskan sabar dulu, mau ini dipikirkan apa-apa nih mau sholat nih, ini sholat apa, baju kita bagus kan, bagus, kita baca terjemahnya apa, lalu kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, nah Allah Maha Besar, Allah segalanya, ruangan ini besar bu, kita di dalam ruangan, ya kan besar ruangan ini. Kalau kita keluar dari ruangan ini, lebih besar lagi rumah sakit. Kalau kita keluar lagi ke jalan raya, lebih besar lagi jalan raya. Kalau kita keluar dari Kuala Kapuas, lebih besar lagi Kalimantan ini. Maka Allah SWT lebih besar dari apapun. Maka kita ketika, Allah, ya Allah, aku kecil banget di hadapanmu. Betapa kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita naik pesawat ini, kelihatan kecil banget. Kayak mobil-mobilan, rumah ini kayak rumah-rumahan. Nah, tapi kita di hadapan Allah SWT. Jadi kita, Allah Akbar, Pak, kita rasakan betapa banyak dosa kita terbayar. Itu. Tapi kadang-kadang lah ketika Allahu Akbar, ah, kacamata ada di selemari aja. Nah, yang mestinya kada dapat di bawah salat biasanya ingat. Benar lah, Bu. Benar lah, Pak. Kenapa seperti itu? Karena syaitan menggoda kita supaya lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan dia mencari pulpen di mana. Bawa sholat ingat, oh pulpen ternyata di kantong sendiri. Masya Allah. Jadi sholat ini harus kita bisa menikmatinya. Kalau sudah menikmati, kita akan ketagihan buat ingin menikmati apa, ingin berduaan kepada Allah itu. Apalagi orang yang sudah rutin sholat malam, sholat tahajud, maka seperti dunia ini surga, separuh surga bagi dirinya. Orang yang sudah rutin sholat malam, maka dunia ini sudah separuh surga menurut hatinya. Nyaman, nikmat, indah. Pokoknya nikmat. Coba biar rutin sholat malam, 40 malam aja, itu akan merasakan nyaman hati ini. Dingin, adem, damai hati ini. Yuk biar, jadi kalau ada masalah stres, pikiran itu bawa sholat malam. Sholat malam ini seperti remote control buat. Tapi sholat malamnya ini harus kita diam-diam, jangan dibicarakan. Kadang-kadang dibikin status sholat malam yuk. Semuanya tahu-tahu ketahuan-tahuan sholat malam, hilang habis pahala kita. Kadang-kadang juga sedihnya bukan curhat kepada Allah, tapi kita curhat ke medsos.
sedih. Dibikin di status. Semua orang tahu kita dalam sedih. Sampai mohon maaf, Bang Kempes aja dibuat di status. Bang Kempes ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestinya kita curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam menangis kita minta ya Allah, merengek. Karena kalau kita curhat kepada manusia, kita menambah masalah. Coba pasti itu. Kalau kita misalnya ada masalah, kita curhat kepada kawan kita di samping, itu bukan mengurangi masalah, tapi menambah masalah. Kita tidak bisa menjamin dia berrahasia. Bisa jadi depan, jangan kisahkanlah, oh ya aku ada kayak itu, aku orang bagus, ya. Tapi tiba-tiba ketahuan, kan? Karena manusianya tidak bisa menjamin orang ini bisa berdiam. Apalagi, mohon maaf, kadang-kadang orang ini punya sifat gatal, artinya gatal kalau ada mengisahkan itu. Ah, kalau ada cerita baru tuh kayak mendapat intan banget nih orang. Anak ingin dibeberkan aja, di-share macam-macam. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, masalah kita berkurang. Kita menangis, ya Allah, mana. Kenapa? Bu, yakin tidak saat ini kita dilihat Allah? Yakin. Kenapa sebagian aja yakinnya? Yakin tidak? Yakin. Yakin kita saat ini dilihat Allah? Yakin. Yakin semua masalah ini adalah Allah yang akan memberikannya solusinya. Yakin? Yakin. Yang memberi makan kita, yang memberi rezeki kita Allah? Yakin. Sesudah hidup ada kematian. Yakin? Yakin. Sesudah dunia ini ada akhirat. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Harus yakin kita. Nah, kalau kita yakin, maka kita hanya minta kepada Allah. Mana? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali hanya izin Allah. Bu, misalnya itu rezeki itu, nah, rezeki itu memang hak kita. Maka seandainya seluruh pegawai rumah sakit ini, apalagi rumah sakit aja, seluruh orang pembuat nih, untuk menahan rezeki kita itu, kalau memang sudah izinnya untuk kita, pasti. Untuk kita tidak bisa ketukar rezeki itu. Tapi kalau kita pengen misalnya rezeki itu pengen kita dapatkan, walaupun kita minta bantuan kemanapun, sampai ke gubernur misalnya minta bantuan, tapi kata Allah itu bukan rezekimu, maka tidak ada bisa ya memberikan hak kepada kita. Maka itu yakin itu, pokoknya apabila rezeki itu memang dari kita, hak kita tidak kemana juga. Ujar orang bahasa Banjar Bahar itu, rezeki apa aja? Rezeki burung kada tak ayam, atau rezeki elang karena iwak, ada ikan. Nah, yakin itu. Ada lagi gunung dikejar takkan lari. Pas saja kan. Nah. Jadi Bu, Bapak-bapak, ingat itu. Bahwasanya seluruh kita ini ingat apabila ada masalah ini curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya. Jangan kepada makhluk. Karena makhluk ini menambah masalah kepada kita. Apalagi orang yang suka-suka memuji, Bu. Kalau orang suka-suka memuji, wah ikan ini bagus nih. Wah, itu bisa ada sifat macam-macam tujuannya kan. Nah, ayo aja. Tapi kalau kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan salat. Jadi di antaranya kan doa Rabbighfirli, ya Allah ampuni. Ini doa sambil dihayati. Apalagi di dalam doa tadi kan warzuqni. Nah, artinya kita penuh banget rezeki. Tapi ini sholat sendirian yang bisa menghayati ini. Kalau sholat berjamaah kan kita ikut imam. Kadang-kadang apalagi seorang kita jadi imam, kadang-kadang kita berlama-lama orang di belakang kasihan ada yang sakit, ada yang ada. Jadi sholat sendirian di rumah, sholat malam kita bisa menghayati menikmatinya. Subhanarabbil'ala, Subhanarabbil'ala, Subhanarabbil'ala. Benar-benar itu. Jangan sampai kita ada subnya aja ada. Sub. Assalamualaikum. Kalau sampai berzikir lagi, ya Allah langsung digulung makanannya. Astagfirullahaladzim. Nah ini, apalagi sholatnya ini, Bunda, ada orang di Palangkaraya itu, saking dia ini, kada tahan, apa, kada kau menahan dirinya, saking lupa baca Fatihah. Di rakaat Fatihah, di rakaat pertama baca Fatihah, bagus. Tapi karena dia baca Yasin, ayatnya Yasin. Panjang lah. Yasin al-Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saking panjangnya lalu rukunya. Nah, pas bangkit dari sujud itu otaknya ini mengingat hafalannya. Oh, sambungannya apa ini? Sambungannya apa? Oh, sambungannya ini. Akhirnya yang dia baca dari rakaat kedua itu langsung menyambung Yasin. Misalnya kan innaka laminal mursalin. Nah, di belakang kan pasti kaget, "Eh, ini apa Yasin nih?" Mestinya kan Fatihah. Nah, lalu dia kata, "Subhanallah."
tahan diri, tahan sabar, sabar. Ini semuanya dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh ikhlas. Sudah. Oh, ya. Sampai di mana nih? Hah? Oh iya sih. Akhirnya ini punya kejadian gue. Pada waktu itu kan ulun ini masuk surat Isya. Nah ulun ini kan pada waktu itu masbuk sudah di rakaat kedua. Sehingga kalau terjadi apa tadi cuma yang bingungnya ini, kenapa orang ini ada yang ruku, ada yang setengah ruku, ada yang bulik. Kan akhirnya di saat pertama ruku semua, cuma di rakaat kedua tuh ada yang ruku juga, cuma ada yang kayak malas rukunya tuh, kayak terpaksa rukunya itu. Nah, ada yang setengah ruku, ada yang keluar, ada yang berdiri aja. Nah, kalau ulun kan hanya masuk ada tokesa. Nah, sedangkan ulun kan masbuk itu harus mengikuti imam. Imam ruku langsung lah ruku ulun kan. Allah, kalau kita niat bisa langsung ruku. Tidak baca-baca. Tidak tahu lo terjadi apa. Nah setelah di sujud kedua itu apa sujud terakhir baru ketahuan. Sebelum salam itu kan dia sujud sahwi. Oh berarti ada kesalahan nih. Tapi sujud sahwi juga sekali, mestinya kan dua kali juga salah aja imam ini. Akhirnya setelah selesai sholat baru diceritakan, oh terjadi seperti ini. Jadi setelah dia ditegur, subhanallah, si imam ini bukannya membaca fatihah tapi memindah lagi, mengulang Yasin, Al-Quran, Hakim. Akhirnya di belakang si subhanallah, sudah imam ini, oh ini aku salah baca nih. Akhirnya dia memindah bacaan yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Subhanallah. Ya. Oh, apa aja imam ini kan? Subhanallah terus. Akhirnya dia pindah kepada qul huwallahu ahad. Allahu samad. Subhanallah aja. Ya. Bahkan maksudnya itu Fatihah baca. Cuman kan dia ini kada ingat apa yang terjadi salah. Subhanallah. Langsung dia apa? Melanjutkan Allahu samad ya orang juga mungkin bercapat. Akhirnya apa? Subhanallah ruku. Nah, pas ruku itulah akhirnya ada yang menegur. Fatihah aja. Ya. Nah orang membaca Fatihah ini yang keluar tadi, oh rupanya yang keluar tadi itu hanya membatalkan diri Fatihah tinggalan ya. Gara-gara Yasin ya. Nah ini ketinggalan dia bang. Nah ini namanya imam pengalasan. Sampai di dalam sholat kada ingat. Ini pentingnya kita berilmu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai sholat kita yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kata Nabi yusalli siti nasanatan. Ada orang itu sholat 60 tahun lamanya, tapi falam tuqbal lahu sholatan, akan tetapi sholatnya tidak diterima. Bayangkan 60 tahun dia sholat, berarti umurnya 75. Kan umur ghalib, umur kebiasaan laki-laki 15 tahun baliknya. Lalu perempuan 9 tahun. Nah ditambah 60 tahun dia sholat ini, berarti umur 75 tahun dia meninggal. Tapi kata Nabi, sholatnya tidak diterima. Apa? Lantaran bermasalah sujud dan rukuknya. Jadi sujud rukuk ini harus perhatikan. Ada di ulun sholat di masjid Polda di Palangkaraya. Masjid apa namanya itu? Ada yang tahu lah, masjid apa? Masjid Polda. Pernah nggak sholat di situ? Gak pernah. Nah, jadi sholat di situ. Pada waktu itu sholat duhur. Setelah sunnah qabliyah duhur, ulun kan duduk. Tiba-tiba di depan ulun ini ada seorang bajunya pakai baju dinas. Tapi bukan polisi kalau itu, baju dinas. Kalau dia sholat, nah tiba-tiba rukunya ini, mohon maaf, ruku diri sih dia kelihatan. Nah rukunya ini gini bu, nah kayak gini. Benar salah dia? Benar salah? Nah kok jawabannya sebagian aja? Benar salah? Harus dijawab, jelas. Benar salah? Nah iya tuh, jangan ragu-ragu, salah. Nah ini salah. Akhirnya, karena kita kan begini, kalau ada orang yang salah di depan kita, niat kita ini membantu, bukan menggurui atau menghakimi. Ini saudara kita, orang Islam, kasihan kalau dilihatkan, didiamkan, kan dia sepanjang umur nanti salah seperti itu. Mungkin tidak berani yang menegur. Jadi kita, kalau ada orang yang salah di depan kita, yang salah menurut ilmu, maka kita sebagai umat Islam membantunya, menolong. Seperti mohon maaf,
Kan kadang-kadang kalau kita naik motor nih, ada orang standarnya apa? Apa standar itu? Apa? Ratingnya atau standarnya yang masih belum anu kita itu atau gini kan kadang-kadang ibu-ibu. Cuma kalau ada mengerti apa nih? Nah, ini kan kita membantu orang supaya orang selamat nanti jalannya. Begitu juga kalau kita di dalam salat melihat di dalam masjid ini ada salat yang salah, kita selamatkan dia dengan cara dibantu. Maka pada waktu itu ulun ingin menegurnya dengan niat untuk menolongnya. Akhirnya setelah dia salam, komat waktu itu langsung salat berjamaah. Nah, setelah selesai salat berjamaah zuhur, tiba-tiba orang ini langsung ke menuju pintu luar. Wah, kalau gini, kalau ulun kada cegat, ini tidak lagi ketemu kan? Mungkin tidak ketemu lagi seumur umur. Akhirnya ulun cegatlah bagaimana caranya supaya bisa memberikan masukan. Artinya beliau lagi masuk kaos kaki kan, di sambil di pelataran itu masuk kaos kaki. Nah, kita ambil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Yang kayak mencangang itu hilang kan sih. Kenapa? Karena kan ibaratnya orang kada dikenal tiba-tiba mendekati apa ini kan? Apalagi kita dikira kan apa? Kita tidak pakai putih, tidak pakai kopiah juga pakai biasa pakai celana baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kayak enggak nyaman lah. Mohon maaf Bapak ada apa aja. Oh, begitu. Melotot matanya. Mohon maaf Bapak, ini mata saya karena kan orang jadi kita bahasa Indonesia seperti itu. Mohon maaf mata saya tadi melihat Bapak sholatnya tangan Bapak ini di sini. Saya bertanya apakah itu salah lihat aja? Nah, jadi kita tidak menyalahkan langsung, tapi mungkin kan mata ulun yang salah. Tapi dia menjawab, oh tidak salah matamu itu benar dan. Oh berarti beliau ini tidak sadar ya. Tapi dia langsung menjawab lagi, kenapa salah kayak itu? Nah bagus kan bertanya ya, kenapa salah kak, soal seperti itu? Oh iya pak, mohon maaf, salah kan seperti itu dalam agama fikih. Oh, yang benarnya kayak apa? Nah bagus, yang benarnya seperti apa? Mohon maaf bapak, yang benarnya adalah telapak tangan ini tepat di lutut. Nah bukan di atasnya, bukan di bawahnya, tapi tepat di sini. Oh seperti itu kata beliau. Oh, iya saya ini aja, yang bahasa Banjarnya lah. Iya, ampun hanya masuk Islam. Oh, banyak masuk Islam. Patah saja, pernah masuk Islam. Tapi kita bertanya lagi, Bapak ini berapa bulan sudah hanya masuk Islam? 10 tahun. Ya. Sudah kan nyala-nyala lagi, sudah berbuah pohon dior. Astagfirullahaladzim. Ujar sih, aku selama ini sholat 10 tahun seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, dia sidin bahasa Banjar ini. Kada ada yang menagurnya di kantor. Rupanya sidin ini jadi pimpinan. Ya kayak makan kan nih. Bayangnya bisa dipindah malah. Dimutasi. Gara-gara menagur. Nah di rumah kada ada menagurnya juga istri anak. Masya Allah selama 10 tahun beliau sholat seperti itu. Nah ini yang dikatakan Nabi tadi. Sittina sholat. Yusalli sittina sanatan. Ada orang ini sholat 60 tahun, untung 10 tahun itu. Artinya 60 tahun, sholatnya tidak diterima Allah Jalla Jalaluh lantaran tidak berilmu. Tidak bisa disalahkan itu. Tidak, bisa begini. Nanti di hari kiamat lah, ya Allah aku sholat seperti ini, aku kan tahu, tetap kita disalahkan. Kenapa? Kenapa kamu enggak belajar? Kan banyak ustaz, banyak ulama, kenapa? Tidak bisa kita memberi alasan belah. Misalnya ini, kita sholat kita salah nih lah. Tiba-tiba nanti di hari kiamat, kita diadili. Lalu kita berhujah, memberi alasan, ya Allah aku ini sholat seperti ini karena aku tidak tahu. Itu tidak diterima alasan seperti itu. Kenapa? Kamu ini tinggal di mana? Di kota kah di hutan? Kalau kita tinggal di kota, tetap salah. Kenapa? Karena kita tidak bertanya, tidak belajar, tidak mengaji ilmu. Kalau kita hidup di hutan, diterima alasan itu. Di hutan, jauh dengan ulama. Tapi kalau kita di Kapuas hidupnya, banyak ulama ustaz, tidak bisa diterima alasan seperti itu. Tetap kita disalahkan. Kenapa? Kamu kada belajar di dunia. Nah ini, jadi pentingnya meskipun dosanya tidak seberapa besar dengan orang yang tahu. Ini pentingnya ilmu. Jadi alhamdulillah senang sekali kita ada di rumah sakit ini tidak melupakan pengajian sebulan sekali rutin luar biasa. Alhamdulillah ini suatu nikmat yang luar biasa. Karena kadang-kadang kalau kita cuma mendengar di YouTube ini kadang-kadang kan dipotong, diedit karena tidak jelas. Nah, kalau kita secara ini karena orang-orang di zaman mahari itu menuntut ilmu adalah seperti ini. Jadi sholat ini penting banget buat karena di hari kiamat nanti ditanyain pertama kali itu sholat. Apabila sholatnya bermasalah maka semua yang lain tuh kada ditanya lagi.
suruh dianggap masalah tuh. Tapi kalau sholatnya beres, dianggap yang lain beres. Ibaratnya kita rezia, ada SIM, oh sudah. Tapi kalau ada SIM, polisi ini mencari-cari kesalahan kita. Apa-apa kan ya, pentelnya kah, apakah? Nah, karena kita sudah ada SIM. Begitu juga kalau kita di akhirat nanti sholat kita bermasalah, maka kita akan diperiksa lagi masalah yang lain. Oh ini. Tapi kalau sholat kita beres, insya Allah kita semuanya beres. Nah ini pentingnya sholat. Maka itu di dalam Al-Quran sering disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, sabar dan sholat, sabar dan sholat. Hendaklah kita sabar dalam sholat ini, jangan tergesa-gesa. Ini gagal tergesa-gesa tidak berilmu, sholat seperti itu. Ada lagi di masjid-masjid itu masjid di Banjarmasin. Pernah kan? Pernah? Ya, masa enggak pernah lagi? Ke Banjar, ada orang kali tangi itu masjid besar, pernah? Ah iya benar, kalau masjid Polda kan ya boleh aja lah ada kesana. Ini masjid Banjar. Nah di situ ada lagi orang tua sekitar umurnya ya mungkin 70 tahun. Dia juga sholat seperti itu. Kalau lihat sholatnya, ah ini kasihan nih kaya ini. Apalagi sudah tua, sudah sepuh. Sebentar lagi beliau akan wafat. Kasihan kalau kada diberi masukan. Akhirnya kita tegurlah dengan cara pelan-pelan. Kata Imam Syafi'i, kalau kita menunggu ini berduaan, jangan di depan orang banyak. Kalau kita di depan orang banyak, kata Imam Syafi'i ini bukan memberi nasihat, tapi mempermalukan. Jadi berdua, jangan sampai misalnya ada orang salah, salah ikan. Ikan neraka itu salah. Astagfirullah. Ini benar lah, niatnya benar nih. Niatnya benar untuk membantu sesama muslim, tapi caranya salah. Maka itu perhatikan, kalau kita ingin berbuat baik, dua. Pertama niat yang baik, niatnya benar, caranya pun yang benar. Niatnya sudah benar, tapi caranya tidak benar, tetap kita sudah tidak benar. Caranya benar, tapi niatnya tidak benar, juga tidak harus dua-duanya. Di antara niat orang benar, tapi caranya tidak benar seperti sholat berjamaah. Laki-laki biasanya, mohon maaf, laki-laki kan biasanya ada sorban atau sejadah. Tiba-tiba kalau kan berjamaah nih, berjamaah itu kan biasanya safnya kan panjang. Lalu dia membawa sejadah umpamanya kan ya. Nah lalu dia hamparlah sejadah tadi. Karena di samping kita nggak ada sejadah. Dihamparlah sejadahnya, set, hamparan. Cuma yang orang ini karena cekernya kaki kita di situ. Mestinya kepala kita, kepala ini kan sejadah nih. Nah ini sejadah. Nah, kepala di sini kan. Di sini kaki biasanya, kan biasanya ada gambar masjid atau gambar apa kan kelihatan ini ada kakinya. Nah, mestinya kan kaki di tempat kita. Ini kalian di tempat mana? Orang melihat, oh kakinya ada rigat, kotor lagi. Gimana orang sholat nih? Allah. Apalagi orang sudah sholat, sudah angkat takbir. Baru diamparnya. Anda keluar kan bisa lagi sudah sholat. Nah, kalau belum sholat kan bisa kita keluar dulu melihat ada. Misalnya ada apa, mohon maaf. Apa jorok tuh? Ya itu anunya apa apa yang terlalu kutuan kah? Terlalu kutuan ya Allah. Nang berminggu-minggu kada ditapas. Allah, apalagi sejadahnya setahun sekali ditapas. Handak hari raya aja ditapas. Umah kasihan orang hanya sujud sudah wahin sih dulu. Allah Karim. Ini namanya niatnya benar, caranya tidak benar. Mestinya betis ini di tempat kita. Ada lagi mohon maaf. Orang sholat pakai sorban panjang, di sampingnya tidak ada sorban. Kalau sorbannya yang dia dikeluarkannya, ditaruhnya, oh, diampernya sampai 3-4. Padahal sorban itu sebulan kada dapas. Kalau ada keringatannya, dicium bau. Nah, ini namanya orang sholat terganggu, bunda ayah. Niatnya benar, tapi caranya salah. Maka mengganggu orang, orang tidak bisa khusyuk lagi. Waduh, sorban ini. Kalau pasti orang bergerundung. Kada bisa lagi ingat Allah. Nah, ini namanya niatnya bagus, tapi caranya kada bagus, kada benar. Ada lagi. Mohon maaf nih. Sujud kan kita kalau sholat berjamaah itu harus ada aturannya. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, imam bangkit kita bangkit. Jangan sampai kita lebih dulu dari imam atau lebih belakang dari imam. Artinya terlambat, jangan sampai. Harus sama ini. Mohon maaf, kadang-kadang orang di sujud terakhir itu lambat bangun. Oh, sujud lambat. Orang sudah bangunan. Sampai-sampai orang hendak salam hanya bangkitnya. Sampai-sampai pernah terjadi, pernah ujar A'agin sampai aku terganggu sholatnya. Kenapa? Kukira ini seperti di video itu aja. Ada kan yang sujud sekarang kalau berhenti kan meninggal. Sampai-sampai aku sudah, wah ini bang meninggal. Sampai-sampai seperti itu. Sampai-sampai sudah assalamualaikum hanya bangkitnya. Oh selamat ya Agin. Nah ini kan kata Agin mengganggu orang. Ya Allah, orang sudah fokus kepada Allah, tiba-tiba melihat yang ini belum bangkit-bangkit, khawatir. Orang takut jadinya.
meninggal kapan? Kan banyak di video-video itu kan, di YouTube meninggal.